Gacha time. Hai guys, balik lagi bareng gua Drik345 di game Growtopia. Dan di video kali ini kita akan ngegacha seperti orang-orang dan YouTuber lainnya. Ya, ini itu lagi Halloween, udah jalan 4 hari dan sisa 3 hari lagi. Dimulai pada tanggal 22 dan sekarang pada saat perekaman video ini di tanggal 26. Sebelum kita ngegacha, gua akan ngedrop beberapa barang dulu ya. Kayak di sini itu ada medical scarf. Abis itu ada Angel Wings, ya ini ada banyak sisaan Valentine 2 tahun kemarin. Dan di sini gue bakal bikin Devil Wing. Cuma kita bikin satu aja ya Devil Wingnya, nggak usah bikin 3 atau 4 karena kebanyakan buat apa juga. Yang ini kalian udah tahu, kita bakal bikin Death's Craft dan ya paling 2 item itu aja sih. Mungkin Battle Trout gue ada 15 bisa di drop. Dan ya coba ntar kita lihat lagi ada barang apa aja yang bisa kita drop. Yang pasti 2 item ini kepengen gue drop. Abis itu di sini. Nah, ini 3 item ini untuk bikin item gacanya. Namanya Dark King, kalau nggak salah ya. Gue belum coba ngegacha, cuman udah beli bahan-bahannya. Ya, kalau nggak salah itu namanya Dark King mungkin. Ntar kita akan bikin ini di EZ Cook Oven atau Combiner. Cuma kita akan ngedrop barang-barang tadi dulu. Dan termasuk bait ini. Kita akan bikin Wiggly untuk bikin Minor. Abis itu Fishing Fly untuk bikin Lesser. Oke, kita udah nyampe di Groganaut-nya. Waduh, parkour. Bisa lah, bisa. Ayo, kita naik ke atas. Oke, kita coba zoom. Up. Oke, ini kita mesti kemana? Up. Oke, kita udah nyampe di atas. Ini namanya apa ya? Mau mungkin. Mau of Groganaut. Jadi kita mesti ngedrop semua barang ke sini untuk ditukarkan atau apa aja lah, pokoknya di sini semua. No, nanti pas ngedrop kita masuk, kita akan respawn lagi ke bawah, terus mesti naik lagi ke atas. Nih, kita coba dulu pakai bait. Kita pakai si Wiggly dulu. Kita drop 200 dan jadi minor. Jadi lesser. Oke, baitnya udah kelar. Sekarang kita akan ngedrop mungkin Death's Craft. Oh my god. Untung ini parkour masih manusiawi ya, nggak kayak summer ticket. Nah, oke. Okay. Oh my god, kita dapat Death's Craft. Oke, terlihat lucu. Cuman gua nggak akan pakai sekarang. Kita ada Angel Wings. Okay, wing gua udah berubah ya, dari yang kecil udah jadi gede. Nah, sekarang kita akan coba drop si Angel Wingnya ya. Devil itu, aw, kaget gua. Devil itu butuh 4 angel, jadi kita akan langsung drop 4 aja ntar. Oh my god, oh my god. Wah, gimana cara lewat ini? Oh my god, oh ya. Yeah. Oh my god. Easy. Nah, sekarang kita akan drop 4 angel wing sekaligus. Nah, jadinya itu mana ya? Oh, ini nih. Devil Wing Fragment. Oke, kita pakai ke dalam badan kita dan kita lihat ya sama-sama. Ayo, 1 2 3. What? Oke, kita di sini aja. 4 Devil Wing Fragment. Oke, gue penasaran, lihat info bentar. This is about half of Devil Wing. So if you had 4 of this, you could make a pair of Devil Wings. Oke, kita udah punya 4. Langsung aja. Boom. Langsung kepake, lucu banget. Keren ya. Gue baru tahu lo langsung ke use di badan. Oh my god. So cute. I'm a devil now. Hahaha. By the way, gue itu punya Io-nya. Waktu itu gue beli udah lama banget nih. Kalian bisa lihat Inside Old Devil Wing. Yang ini kan warna itemnya sebelah dalam, merahnya luar. Kalau ini merahnya di dalam, itemnya sebelah luar. Gue udah gak tahu ini harganya berapa. Seharusnya sih si Inside Out ini lebih mahal ya, karena bikinnya itu pakai Devil Wing dicampur barang-barang apalagi gitu. Oke guys, kita balikin lagi. Dan ya, sekarang sepertinya sudah saatnya untuk kita ngegacha. Gue akan ngedrop bait ini cukup banyak. Ada 2000-an atau 3000-an. Jadi ini kayaknya ntar aja kita ngegacha dulu. Dan
gue penasaran banget dapat apa ya. Ada beberapa yang rip, ada beberapa yang untung banget sampai bisa dapat Deadly Skite ya kalau nggak salah namanya. Abis itu ada yang dapat Drag Aurora Wing dan segala macamnya. Wow. Mending langsung aja kita bikin sekarang. Kita respawn aja langsung. Kita masuk sini dan ya di sini ada combiner. Ini bukan EZ Cook, ini yang apa ya namanya? Mungkin Cook Oven, gue juga lupa namanya. Ya yang pasti ini combiner. Langsung aja 10. Are you ready guys? Cheer! Go! Oke, jadi kita punya 10 Darking, bukan sih namanya, gue jadi takut salah. Oke, namanya bener, namanya Darking's Offering. Kita lihat infonya. An offering fit for a king or a demon. Wow, mengerikan sekali. Doakan semoga beruntung. Oke, let's go! Ngapain gue ngetik ya, di bawah ada. Nah, kita udah nyampe di sini. Sekarang kita akan ngedrop Darking Offering ini ke dalam Maw of Grogganoth. Oke, karena tadi itu hujan, jadi kita harus berhenti rekaman dulu dan tunggu hujannya berhenti. Nah, sekarang itu udah berhenti dan waktunya kita ngegacha. Dan di sini gue nggak sendirian, jadi ada Juan Buts di samping gue, jadi dia akan ngegacha juga. Dia akan ngegacha 5 biji, sedangkan gue akan ngegacha 10 biji. Sebelumnya dia udah ngegacha beberapa kali, dan hasilnya nothing. Oke, kali ini kita akan ngegacha lagi. Gue 10, dia 5. So, let's go! Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Just like a spark that's breaking out, can't make a start, can't turn back now. We know that there's no room for doubt, no, we can't turn back now. Oke guys, jadi kita baru aja selesai ngegacha dan kita mendapatkan Zong. Ya, jadi kita nggak dapat barang-barang yang bagus, cuman dapat barang-barang biasa dan jelek. Kita rip. Kita akan lihat dulu dari Juan, dia dapat apa aja. Kita trade Tiny Wing Fragment untuk bikin Tiny Wing, Chainsaw, Soul Orb, dan Killer Dr. Pants. Jadi itu yang dia dapat dari 5 gacha, 5 kali ngegacha, dan kita mendapatkan ada 10 ya. Kita lihat di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dan gua enggak tahu ini harganya berapa yang ini, Devo Gorgon Max. Oke, itu kenapa beatnya begitu ya? Cukup mengerikan, kepalanya jadi 2. Dan abis itu kita dapet Tarantula Lex. Kayaknya Tarantula yang paling mahal yang gue dapet. Lumayan lucu sih, lihat loh, larinya jadi kencang banget.
Ini kayak lebih cepat dari Air Robinson ya. Dan ya, harganya juga lumayan. Tadi gue cek 35 WL. Ya, kalau kita misalnya cuma ngegacha sekali ya untung. Cuma 14-15 WL, dapat ininya 35-an, 36. Tapi kan gue ngegacha 10 kali, jadi gue habis 1 DL 40 WL dan cuma dapat ya barang-barang ini tadi. Paling cuma balik 40 WL. Jadi ya, kita kehilangan 1 DL. I love Halloween. Oke, jadi itu dia hasil ngegacha kita kali ini. Kita nggak dapat sesuatu yang bagus. Dan ya udahlah ya, setahun sekali kita ngegacha. So, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di like kalau kalian suka. Subscribe bagi yang belum. Dan share video ini ke teman-teman kalian. Have a nice day and bye.